contoh air telaga yang berubah warna sehingga menjadi warna susu, adakah boleh ambil wuduk? Baik, ini juga masuk dalam kategori air yang berubah dengan sesuatu sama ada mujawir ataupun mukhalid. Air telaga dia benda yang suci tapi berubah. Baik, air yang jenis-jenis lagu ni, satunya kalau berubah tu dengan sebab benda yang berada dalam telaga, benda yang berada pada lokasinya ataupun benda yang berada pada laluan air menyebabkan dia berubah, itu tidak tidak ada masalah, dia tidak mengubah hukum air. Tapi air telaga yang berubah warna menjadi warna apa sekalipun, kalau dengan sesuatu yang di luar telaga, maka itu jadi masalah. Sekiranya sesuatu tersebut boleh dikawal, kita ada telaga, ada pokok sebelah dia, telaga ada pokok sebelah dia, pokok yang berbuah, maka pokok yang berbuah tersebut daun yang jatuh dalam telaga punya banyak, jatuh bertahun-tahun jatuh sebagainya, air telaga berubah jadi hijau sebab daun tersebut dihancur dan larut dalam air. Air tersebut masih lagi suci dan menyucikan sebab daun sukar untuk dipelihara daripada jatuh dalam telaga. Tapi buah dia, kalau air berubah dengan sebab buah dia, hukumnya suci tapi tidak menyucikan sebab buah dia ada musim, sebab buah dia bukan sepanjang tahun akan gugur dalam telaga, sebab buah dia boleh dipelihara. Itu beza dia. Baik, air telaga yang berubah sehingga menjadi warna susu, tengok sebab apa. Kalau sebab itu sebab yang berada dalam telaga itu sendiri, bukan dengan sebab luar, bukan dengan sebab ajnabi, maka dia tidak mengubah hukum. Berubahlah jadi warna darah sekalipun, berubahlah jadi warna susu sekalipun, berubahlah jadi warna biru sekalipun, berubahlah jadi warna pelangi sekalipun, sekiranya dia berubah dengan sesuatu yang memang berada dalam tempatnya, bukan dengan sebab orang lain, bukan dengan sebab ajnabi, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sebaliknya kalau berubah itu dengan sesuatu yang di luar daripada tempat laluan air dan tempat tinggal air, dia panggil ajnabi, benda yang terasing daripada air tersebut, dia berubah dengan sebab tu, maka kena rujuk pada masalah yang asal. Kalau dia sukar untuk dipelihara, maka dia umum luar tak ada masalah, macamnya daun kayu pokok yang tumbuh di sebelah telaga. Kalau dia boleh dipelihara, maka berubahnya dengan sebab benda tersebut akan sebagai perubahan yang banyak menjejaskan status air. Dia akan jadi air yang suci tapi tidak menyucikan. Masalah ni yang berubah jadi susu ni, kalau sesuatu yang mengubah dia tu berada dalam air dah, memang berada dalam telaga, tak ada masalah. Berubah sampai jadi rasa susu pun tak ada masalah.